Iblis dikutuk karena takabur. Namrud hancur karena takabur. Fir'aun tenggelam karena takabur. Itu semua dulu. Sekarang lewat virus yang namanya coronavirus, Allah Subhanahu wa taala menegur manusia. Keras tegurannya, sangat keras. Siapapun manusia itu, siapapun yang takabur, hancur. Bilang aja di komplek kamu enggak ada COVID. Di kantor kamu enggak ada COVID-nya. Di masjid kamu enggak ada COVID-nya. Di gereja kamu enggak ada COVID-nya. Di rumah sakit kamu enggak ada COVID-nya. Tunggu, tunggu saja, enggak akan lama. Bukan hanya kamu akan dapat COVID, tapi kamu akan babak belur karena COVID. Jangan sekali-sekali takabur. Jangan andalkan pangkat, jabatan, ilmu, pengetahuan, teman banyak. Jaga hati, jangan takabur. Sehat selalu semuanya. Bahwa kita menjadi anggota grup dalam sebuah komunitas WA itu untuk bersilaturahim. Luruskan niat. Kalau itu niat kita, maka beberapa hal yang terjadi di antara anggota grup kita, maka insya Allah itu hanya dinamika dan bumbu-bumbu saja. Tidak akan mudah kemudian kita menjadi kecewa, apalagi sakit hati. Nah, yang kedua,
pahami bahwa kawan kita yang sudah kita kenal sekian puluh tahun, kemudian pada akhirnya ketemu, dalam perjalanan hidupnya boleh jadi akan mengalami beberapa hal yang akan berbeda dengan seperti yang sebelumnya kita kenal. Nah, untuk itulah menjadi penting untuk berempati atas apa yang dirasakan oleh setiap orang dalam anggota grup itu. Dan yang ketiga, ini yang terpenting. Bagaimana petunjuk agama agar kemudian kita bisa awet menjadi anggota grup itu? Di surah 57 ayat 23, tentu itu tidak spesifik, tapi kita dapat ambil pelajaran pentingnya dari ayat itu, yaitu apa? Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak putus asa kalau kita gagal, dan tidak berbangga diri kalau kita berhasil. Apa pelajarannya ini dalam konteks kita bersosial di grup WA? Yaitu, manakala kita ingin menyampaikan dakwah, menyampaikan hal-hal pelajaran penting dalam anggota grup kita, maka jangan kecewa kalau sekiranya mungkin tidak ada yang memberikan respon. Atau bahkan jangan berkecil hati kalau mungkin orang menanggapi negatif. Toh niat kita sudah benar, cara kita sudah benar. Sebaliknya, kalau ada yang memberikan likes, jempol yang banyak, jangan berbangga diri. Toh pada hakikatnya kebaikan dan kebenaran yang kita posting itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kecewa kalau tidak ada yang likes, tapi jangan berbangga diri kalau banyak yang memberikan pujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.